Membentang skala karunia bumi ku Indahnya semesta Papua Lantengnya... Halo Pak David wow. Halo. sedang apa nih Pak David? Ya, sementara lukis gagang Tifa ini mm -hmm. oh, baru lukisan ini untuk gambar-gambar uh, hiasan -gambar gambar, ya, ya? ya? Gambar ya, gagat tifa. Wow. Pemirsa, Pak David Wamsiwar ini adalah salah satu seniman serba bisa di Papua Barat. Dan untuk pembuatan karwar patung dewa ini, beliau tinggal satu-satunya yang tersisa. Dan salah satu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana regenerasi ke depannya. Ini juga menjadi sebuah uh, pertanyaan dan juga sebuah harapan daripada David untuk bisa lagi mengembangkan dari seni karwar ini. Ini kan saya lihat patung-patung ini bentuknya hampir semua ada perisai, lalu di sini mungkin ada hiasan. Uh, ini mak maksudnya bajunya, ya? Mungkin ya, ya dalam arti bahwa uh, ada kalau bentuk ke karwar atau patung itu uh, tergantung daripada orang yang meninggal, karena menurut kepercayaan bahwa orang, orang hidup ini punya tiga unsur, yaitu badan, jiwa, dan roh. Badan jiwa dan roh. Ya, jadi kalau manusia dia mati, berarti badannya turun ke tanah, kubur. Sedangkan jiwa pulang kepada yang sang pencipta. Sedangkan roh, dia melayan-layan. Ah, tidak kemana-mana, sehingga untuk bisa rohnya tidak melayang-layang, dibuat patung. Nah, sehingga nanti dibuat acara dan toki tifa mm -mm. untuk sampai dia harus kembali jadi orang yang memimpin upacara pemanggilan arwah memasukkan arwah kepada patung itu hmm. nanti kita lihat saja pada saat arwahnya sudah masuk dia keserupan jadi sekarang Pak David Wamsior ini hanya melanjutkan tradisi ya. dalam artinya pelestarian kebudayaan ya. tanpa harus kembali pada kepercayaan-kepercayaan lama betul betul ya. betul nah kalau saya lihat ini kan ada bentuk pahlawan yang ada yang tangannya begini, ada yang seperti begini. itu apa beda-bedanya ya artinya? Nah, jadi kalau model yang ada pegang perisai ya, ada mm -hmm. perisai ini itu berarti dia pahlawan memang. Ah, pahlawan. Terus yang angkat tangan atau begitu dia yang memimpin. Komandannya ya komando. Komando ya. Nah, sedangkan yang pegang dagu itu berarti dia orang pemikir. Sehingga hmm. buat patung harus seperti itu sehingga orang menahu oh, orang ini. Dulu ya, ya. waktu hidupnya. Lalu di sini ada juga yang unik, ini apa nih maksudnya? Ini ada pohon tapi ada ular tuh, ada orang yang kayak bertopang dagu itu. Judul dari ukiran sana itu, Derita di penghujung HPH. Oh ini derita jadi, di penghujung ya, HPH. Jadi nanti kalau hutang ini dibabat habis, hmm, hmm. anak cucu kemudian dia akan melihat piring kosong, tak berisi. Hmm. Semua binatang lata yang biasa hidup dia semua balik, berbalik dan kembali. Hmm sehingga menjadi kritik bagi pemerintah kasih izin dan hutan dibabat habis. Nah, semoga di sini ntar ada banyak dari pemerintah yang bisa lihat bahwa ada kita harus ada hutan yang lebih dilindungi juga ya. mana yang harus dijaga mana yang harus jelas. bisa dieksploitasi secara jelas, ekonomi jelas, juga jelas, di, jelas, diatur jelas, atur jelas, sedemikian rupa sehingga jelas. memberikan keseimbangan kehidupan. Usah. Nah kalau yang ini kan berarti dari sini nih asli jelas, ya. ya, ya. Ini kan ini kulitnya sangat unik nih ini buaya atau biawak atau apa nih ini pak? Biawak. Biawak ya? ya. Yang saya bingung itu bagaimana sih cara membedakan nada-nadanya? Itu dari getah madu. Oh, di madu. Getah madu itu kan ramas dia punya madunya, terus ampasnya itu kan hmm. bisa dijadikan perekat. Perekat ya. Itu. Nah, jadi hmm. itu nanti sambil taruh dulu, sambil tahu jadi itu untuk stand nada. Oh, stel nadanya pakai ya, pakai ya, madu sebagai itu, perekatnya itu ya? Itu sudah. Hmm, Pak David Tadi ngomong soal regenerasi ya. Ini bagaimana sekarang generasi muda Dalam uh, tadi seni Karwar tadi ya, Sementara ini Berusaha untuk mentransfer Mencoba hmm. Apa itu Memunculkan generasi berikut Yang nanti akan bisa terus memelihara itu Tidak untuk cari makan Atau bukan untuk bisnis hmm. Tapi bagaimana tetap ciri khas Papua tetap terpelihara. Dan ini semakin semakin susah. Uh, kan? Susah untuk memperoleh anak-anak muda yang bisa duduk tahan untuk bisa berpikir tentang budayanya sendiri sama sekali. Jadi ini pemirsa